Ya, masih di Gias 2019 dan ini adalah part kedua dari video kunjungan gua ke booth Suzuki di Gias 2019. Dan ini di depan gua adalah varian terbaru juga dari GSX S150, di mana di video sebelumnya gua sempat ngebahas varian dari GSX S150 yang warna matte. Kali ini adalah di depan gua adalah varian terbaru juga dengan warna abu-abu doff, di mana menurut gua ini juga merupakan varian dari GSX S yang kelihatannya gagah abis. Karena satu, perpaduan warna merah di bagian velgnya yang membuat kaki-kakinya tuh terlihat lebih padat. Kalau menurut gue ya, ini in my personal opinion, kaki-kakinya itu terlihat lebih padat karena warna merahnya itu. Kalau biasanya kan warna hitam, ini warna merah. Jadi lebih padat dan terlihat lebih mencolok, lebih apa ya, lebih mentereng lah ya istilahnya di jalan. Kemudian juga fitur-fitur yang ada di GSX R disematkan juga di sini. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Ini di sini tuh sebenarnya sayangnya nggak ada kunci ya. Di sini tuh, di sini nih, ada lampu hazard yang sama dengan GSX 150 yang versi R, jadi ini motor juga moge sebenarnya. Kemudian juga, layarnya ini juga negatif sebenarnya. Cuma sayangnya ini nggak ada kunci, jadi gue nggak bisa ngasih lihat ke kalian layarnya itu negatif LCD-nya. Tapi overall, semua fitur yang ada di GSX R ada di sini juga. Hanya ini berbeda varian yang S saja. Kemudian bedanya, tapi kalau yang ini, kalau kalian beli, kalian nggak dapat single seat. Ini kalian hanya dapat jok biasa ya, jadi kalau mau beli single seat harus terpisah. Nah, menurut gue sih ini keren banget. Jadi warna depannya tuh abu-abu doff, warna belakangnya hitam. Dengan varian tulisan GSX S dan Suzuki di bawahnya, ini merupakan salah satu varian dari GSX S yang menurut gue keren parah, keren abis. Nggak ada tandingan lah kalau menurut gue ya, kalau untuk yang versi S ini. Karena gue sendiri jujur, kalau disuruh milih antara R atau S untuk touring, gue lebih pilih S lah pasti. Kalau yang R, ya adanya pinggang gue tiap ganti kota urut kayaknya. Oke, kalau kalian ingin ngeliat lebih dekat lagi motor ini, kita lihat dari cinematic.